Apa maksud sesat di sini? Maksud sesat di sini nak mudah cerita macam kita baca Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wahai Allah, berikanlah kami kepada jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan yang lurus itu adalah jalan orang yang telah kamu beri nikmat kepada mereka. Yang telah kamu beri nikmat, yang telah, siapa tu? Minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wasalihin, dalam ayat yang lain, ya, iaitulah para anbiya, orang yang mati-mati syahid pada jalan Allah. Siddiqin, contohnya Abu Bakar Siddiq, ya, wasalihin, yang telah beri nikmat kepada mereka, contohnya dah ada orang yang telah diiktiraf ini. Kemudian ghairil maghdubi alaihim, bukan orang yang kamu murkai dan bukan pula orang yang sesat. Ghairil maghdubi alaihim, siapa yang marah, siapa yang dimurkai, siapa yang memurkai? Yang dimurkai mesti ada orang yang memurkainya. Siapa yang murka, siapa yang marah? Maksudnya ghairil maghdub, orang yang dimarahi, kalau nak terjemah mudah. Siapa yang marah? Kata para alim ulama dalam tafsir At-Tabari, dalam tafsir Ibnu Kathir, Al-Qurtubi dan lain-lain, Allah sengaja tak sebut siapa yang marah. Sebab nak ceritanya, yang marah ni bukan satu, Allah sahaja, tapi Allah, malaikat, orang beriman, alam ini, semua ni. Marah keluarga orang yang jahat tu sendiri marah. So apa beza maghdub dengan dal, sesat dengan dimurkai? Sekali lagi, para ahli ulama antaranya As-Sa'di mengatakan maksud orang yang dimurkai itu begini. Kalau kita ada dua orang anak, ya, bukan kita lah, senang cerita, Nabi SAW, ada sahabat Nabi yang rapat dengan Nabi, dan ada orang-orang Arab kampung yang tak rapat dengan Nabi datang sekali-sekala. Kalaulah orang yang rapat dengan Nabi, yang dah tahu tentang hukum akam, tiba-tiba buat salah, Nabi marah. Nabi marah. Sebab itulah seorang sahabat Nabi, Nabi dah kata dah, jangan pakai, laki tak boleh pakai emas. Tiba-tiba dia pakai cincin emas depan Nabi pula tu. Maka Nabi nampak, Nabi tak cakap dah. Nabi panggil dia, Nabi tarik dia punya cincin, Nabi campak sahaja. Nabi marah. Sebab dah patutnya reti, tak reti juga. Dah ada ilmu tapi tak amal, maksud dia. Al-maghdubi alaihi maknanya orang yang ada ilmu tapi tak amal. Semua itu dinamakan maghdubi alaihi. Ciri ini dia punya tauke, dia nak tahu siapa? Tauke maghdubi alaihim ini pernah ditanya oleh sahabat kepada Nabi, maka Nabi kata orang Yahudi. Sebab tu dalam tafsir Al-Quran kebanyakan bila hurai dalam surah Fatihah ghairil maghdubi alaihim, maksud dia siapa? Yahudi. Tapi Yahudi itu bukan hanya terhad kepada dia, tapi apa karakter yang ada pada Yahudi, iaitulah dia ada ilmu. Nabi-nabi semua dilantik ramai di kalangan dia, tapi mereka tetap engkar, degil. Ini dah dia ciri orang maghdubi alaihim, ada ilmu, ada Quran, tahu dah, tapi tak buat dan engkar. Maka layak sangatlah kena marah. Banding dengan orang adhal, sesat. Orang sesat ciri dia Nasrani, iaitulah yang konon-kononnya percaya Tuhan ni ada anak dan ada tiga bentuk. So mereka ini salah amal, beramal tapi salah, sebab tak ada ilmu, salah ilmu. So namanya sesat. Tokeh dia Nasrani. Maka dia tak dimarah. Sebab apa? Sebab dia memang tak tahu. Dia tak tahu, dia tersesat jalan, dia ingatkan betul. Maka dia tidak dimurkai, tapi dia sesat.
So bila kita keluar rumah, kita nak minta elak jadi orang yang sesat dan menyesatkan. Kadang-kadang kita yang jadi penyebab sesat, sama ada sebab akhirat, sebab benda berkaitan dengan akhirat. Kita yang ajar orang tentang satu ibadah, rupanya kita tak ada ilmu tapi nak ajar juga. Sebab itulah Umar bin Abdul Aziz pernah kata, man amila min ghairi ilmin kana ma yufsidu akthar mimma yuslih. Barang siapa yang beramal tanpa ilmu, dia lagi banyak buat salah daripada buat betul. Dia rasa je betul tapi salah je. Kan macam ada orang kan, dia tak belajar betul-betul cara mandi wajib, dia pun mandi ikut dan ya, tiba-tiba tak sah, habis solat-solat dia tak sah, itu tak sah. Sama macam orang pergi haji, pergi haji tak belajar betul-betul, kemudian pergi haji macam-macam salah, tak bayar dam, kemudian amal-amal wajib haji tak buat betul-betul, maka telah keluar daripada ihram, maka salah lagi, kemudian tak buat dam, oh banyak macam tuan-tuan. So sesat. So ada juga sesat yang kedua, orang yang menyesatkan kita. Dan ini sesat kerana agama, ada pun sesat kerana benda-benda yang bukan agama. Dua-dua cover. Maknanya sesat yang kita minta jauh ni, sesat dalam urusan agama, orang sesatkan kita atau kita sesatkan orang. Yang kedua, kita minta jauh, kita sesatkan orang dalam bab dunia. Pun sama juga. Kan? Contohnya kita kata ubat ni bagus untuk kamu ni, sihat. Orang tu makan, kita pun tak ada ilmu sebenarnya, mentam saja. Orang makan makin sakit, boleh mati. Sesat sebab kita kata bagus. Orang tanya kita, perlu tak berubat ni tuan? Saya rasa tak perlu. Kita tak ada ilmu tapi buat-buat pandai. Kita tak payah jumpa doktor ni. Tak, minum je air bacaan Quran 60 juzuk, sihat insya-Allah. Betul kan? Orang tu pun tak pergi jumpa doktor sebab percaya kat kita, maka orang tu pun mati. Itu pun satu hal juga. Ataupun sesat kerana sesat jalan, kan, buat dunia. Ingat ke kot jalan ni nak pergi sana, rupa-rupanya kita disesatkan oleh Waze. Betul, Waze. Encik Waze ni kadang-kadang menyesatkan juga. So kena doa supaya Encik Waze tidak menyesatkan kita. Tahu Encik Waze? Tak tahu. W-A-Z-E. Kalau tahu tu hebat lah, up to date lah tu kira. Ya, navigator kita. Ataupun Papa Go. Tu Papa Go. Bukan Papa Gomo, bukan. Itu lain. Papa Go. Baik. An adilla au udhal. Itu dia ada sesat, maksud sesat tu yang kita tak nak. So ingat, sesat maksud dia apa? Tak tahu yang betul tapi buat amal. Yang maghdub, tahu ilmu yang betul tapi tak mau buat. Engkar. Tokeh dia Yahudi. Yang Nasrani, tokeh untuk yang dimurka, yang sesat. Okey. Tapi sesat ni tak semestinya ke neraka. Sesat ni dia cuma kena realign saja, kena bagi balik betul, balik. So jadi kita jangan mudah-mudah orang sesat kita tu kata dia neraka. Sebab dekat ujung mungkin dia sempat taubat, kamu yang menyesatkan dia yang tak sempat taubat. Jadi siapa yang sesat, siapa yang sesat akhirnya? Orang yang sesat itu boleh belajar lagi. Tapi kalau orang yang maghdub ataupun orang yang orang sesat, dia boleh belajar. Orang yang menyesatkan orang, dia tak minta maaf, sampai habis kat ujung lah dia mengutuk orang tu. Ataupun orang tu dulu dia sesat, dia dah belajar, dia dah betul. Yang kita masih tak habis-habis kata dia sesat. Memang rugilah kita. Nanti amal-amal kita tolong buat untuk dia lah maksudnya. Kita duk bagi pahala pada dia. So jadi hati-hati tuan-tuan. Hidup dalam dunia ni, dia boleh sedut amal kita, dia boleh bagi amal kita lagi banyak tanpa kita ketahui. Kan? So dua-dua boleh jadi.